location ni, hampa kena ingat. Nah, sekali lagi ulangan. Hampa kena tahu audien hampa di mana dan berapa kesanggupan di penamai. Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, kembali lagi bersama Yasir Amron. Cek banyak berita pasal digital marketing. So for now, kita akan khususkan untuk Facebook Ads punya ni lah, tutorial. So ini kita sambung part 8. Part ke-8. Kita akan sentuh topik kita akan sentuh topik audience control. Minta maaf, suhu di sini tak kuat sangat sebab takut anak terjaga ke bawah. Okey. Sebelum tu kita nak recap dulu. Sebelum ni kita ada buat video pasal budget scheduling. Yasin terlupa satu benda penting, iaitu 5 lagi ni berapa ramai bil reach. Yasin terlupa. So basically senang mudah cerita adalah 5 lagi bersamaan 500 reach. Itu cara paling mudah lah untuk apa faham. Okay, so jom kita masuk. Okay, masuk kat sini ya. Alright. So masuk kat sini. Okay, audience controlling. Masa je dah kena buat susu ni. Okay, audience control. Apa dia audience control? Dulu dia letak nama audience sahaja. Facebook letak nama audience sahaja. Tetapi buat masa ni dia telah ubah. Dia pakai audience control sebab dia nak pakai AI. Contoh, kononnya audience ni dia tak mau, dia nak lagi broad, lagi ramai dia boleh capai, kononnya. So dulu kita ada kelebihan untuk control audience kita, tapi sekarang even ni, maaf cakap lah, Facebook Ads kelemahan dia sekarang ni yang membuatkan orang pergi kat TikTok Ads adalah dia punya audience dah, walaupun kita dah target tapi dia pergi juga ke tempat lain. Tu problem dia. Tapi dia ada cara untuk atasi dia, cuma dia work dalam 70-80% saja. Dia tak kata 100%. Contohnya buat cara ni akan berjaya. Tak apa, itu kita akan masuk, kita akan sentuhkan part seterusnya. So hari ni saya nak tunjuk macam mana nak set audience control yang baik untuk hampa punya campaign. Okay. Masuk ke skrin dulu ya. Macam-macam lah ni. Kalau Yasin, okay, tengok ni. Dia ada dua. Satu audience control, satu advantage audience. Yasin tak akan suka guna audio control ni. Yasin akan switch to original audience option. Sebab orang lama suka. Tapi biasalah bila kita nak guna cara lama, dia akan beritahu lah. Oh, kalau hang guna yang audience control, hang akan dapat lagi 35. Kalau guna ni, performa akan lower cost. Okay. So sorry, tadi ada sedikit hal. Okay, so kalau tengok balik kat sini abang, kalau dia nak highlight lah, kita tengok skrin balik, dia nak highlight. Using advantage plus audience may improve your performance. Bila baca based on our experiment. So kita tekan lah. So dia cakap, okay, the result based on experiment running between delivery user better flash versus original audience for 16 advertiser. Is proven that either possible performance, but performance is not guaranteed. Kita balik ke sini. So basically Facebook ni sajalah, dia mungkin dia nak takut-takutkan orang. Satu, mungkin dia nak mudah cerita lah. Kalau pakai advantage audio ni memang
Hang akan kurang gila hang punya, hang punya jenis nak cakap. Kalau guna Advantage Plus Audio ni, dia macam kurang kita punya kekontrolan lah. Sebab tu dia namakan kat sini Audience Control dengan Advantage Audience. Dia control, dia bagi, tapi hanya boleh location, minimum age, dengan exclude hadin, language dia tutup. Kat sini kau pasang apa yang dia kurang, iaitu tekan use original audience. Kalau hampa guna yang lama punya, okay, dia ada location, age, ada gender, detail targeting. Dua ni dia buang. Sebab basically selalunya orang akan buat S. Bukan selalunya, kita beli ke sini Yasin sebenarnya kalau buat S, sebab produk kita, servis kita tak semua gender guna. Contohnya kalau Tadika, mostly Yasin akan run S kepada lelaki, perempuan sahaja. Reason Yasin run ke perempuan sebab mama ni dia suka tag bapak-bapak. Jarang bapak-bapak tag mama. Itu satu lah. Kedua, kalau related dengan Tadika, keputusan untuk orang yang kuat yang kuat bagi keputusan untuk anak tu daftar ke Tadika tu adalah mak dia. So basically Yasin atau audience Yasin, siapa yang power buying and decision making. Laki mungkin power buying, tapi decision making dia wife dia, mak-mak dia. So better Yasin tak pergi mak-mak, sebab nak buat decision pun mak, yang bagi kebenaran pun mak, mostly dalam Malaysia ni. So berbalik kepada hampunya bisnes, hampunya service dan produk, hampa tahu tak produk hampa tu siapa yang boleh keluar duit, siapa yang buat keputusan untuk kebenaran untuk keluarkan duit. Itu benda tu. So kena identify tu dulu, baru boleh buat benda ni. So nanti kena cerita juga bab avatar ni, tapi nanti lah kot, sebab saya fokus on Facebook ads mudah 24. So hatu cerita lain. So basically sini bagi tahu ni adalah hampa kena create hampa punya avatar dulu. Basically avatar hampa kena tahu audience hampa laki ke perempuan, umur apa, tinggal ke mana, suka apa. Itu basically, tapi itu dia tak buat dalam Facebook. Dia buat dalam Facebook ya, tapi kita kena tahu dia benda-benda, kita kena susun dulu baru kita masukkan dalam Facebook ad. Itu best practice. Tapi kalau hampa dah tahu lembut otak, dah tak payah lah, tunggu je buat kat sini. Okay, so kita masuk balik ke screen. So kat sini macam sahabat Yasin tak suka guna pemenang yang cara yang baru ni. Basically dia AI lah, dia AI, tapi entah lah. Sebab bila aku limit, bila limit control ni jadi tak best betul. Okay, mana kan. Okay, ni kita catat sebab kita nampak pendaftaran tadi kat tunang bestai 2025. So ada boleh satu location, satu the age, dua ada gender, tiga detail targeting, empat language, lima. So ada lima benda dalam audience. Okay, lima benda ni penting lah, lima benda ni. So benda ni, lima benda ni selalu sangat orang tanya. Kalau boleh tengok video sini dulu, nak letak audience apa. Even yang Yasin buat tutorial sekalipun, Yasin letak Aziz Osman dengan Sifu ABS, orang pergi letak audience tu. Padahal habis ni mereka adalah apa, jual barang baby. So sangat-sangat tak sesuai. So kat sini Yasin nak ulang lagi sekali dan harap-harap semua orang faham apa nak letak dalam audience. Dalam audience adalah hampa kena letak. Alamak, Yasin tak bawa. Audience ni ibarat lah, Yasin nak luki-luki kononnya nak letak lah ni, tapi tak apalah, tak ada juga. Sekarang dah apa, dah 5 minit, 7 minit dah kot. Okay, kita mungkin kita sentuh sikit saja, kita tak sentuh sampai habis. Banyak detail targeting paling banyak sikit selat di seorang satu part saja. Tak apa, kita stress cepat mungkin. Audience ni apa tak soalan kita tadi? Pedih. So okay,
audiens ni adalah orang yang mana hampa nak target. Contohnya, pembakal, pembeli hampa yang hampa nak target. Jangan ikut apa-apa orang tu share kat YouTube. Tak semua tu jangan ikut sebab mereka share us based on mereka punya audiens. Kena ingat. So, kena ingat. Okay, kalau audiens apa suka bunga, cari kedai bunga. Audiens apa suka kedai kopi, cari kedai kopi. Audiens apa suka kereta, cari kereta. Tapi nak kecilkan lagi, kereta jenis apa? Kereta Honda ke? Kereta Prado ke? Kereta Proton ke? Kereta Toyota ke? Kena kecilkan lagi. So, lagi kecil, lagi better. Tetapi, Facebook ni sekarang, mandang kenapa tengok ni, bila dah keluar audiens, audiens tak tunjuk ni, audiens plus ni, Audio Advantage Plus Audio ni dia membuatkan lagi kecil lagi tak better. Sebab itulah biasalah dia nak play safe. Dia tak mau isu pasal salah guna dia punya data untuk buat ads ada orang. Sebab dulu waktu zaman Donald Trump tak selesin, dia campaign dan dia guna data-data yang ada dalam Facebook ad. So dia salah guna data lah. So dia target kepada orang-orang yang orang kampung ke tak tahulah kat sana US macam tak lah. So data tu dia salah guna dan membuatkan run itu run campaign. Waktu tu dia bias lah, dia lebih pada Donald Trump kan, dalam Facebook ads. So salah satu sebab dia keluarkan benda ni supaya dia nak lari pada benda-benda yang menyusahkan Facebook sendiri. Okay, so kita masuk, mungkin boleh sentuh dua kot ataupun satu saja, location. Tekan edit. Okay, rich people living in or recently in this position. Dulu ada empat benda. Live, recently, travel to. Dengan satu lagi. Apa benda? Ada empat. So, live siapa yang duduk dalam kawasan tu. Recently yang siapa baru masuk situ dan dia keluar, dia lalu jalan dia keluar. Lepas tu travel from ke travel to dari the radius 200 kilo masuk kawasan tu. Lepas tu 1-4 isi tak ingat. So basically isi tak ingat lah. Tahun COVID kot ke tahun 2004 atau 2023 dia dah collab semua benda ni. Geram lah. So dia dah telah mengurangkan kita punya kontrol Facebook ad. Sebab betul lah, bila kita guna orang punya platform, inilah jawapannya. So dia nak collab semua dulu. Kalau contohnya, kalau kita nak target as orang yang betul-betul tinggal dalam kawasan tu, kan senang bila orang duduk dalam kawasan radius tu. Facebook kan dia ada GPS location semua tu. So kita tahu 24 jam dia duduk sini. So Facebook tahu budak ni duduk sini. Orang ni duduk kat sini. So bila dia duduk kat sini, SD memang sampai lah ke orang tu saja. Siapa-siapa yang travel masuk tak akan lalu lah. Siapa lah Yasimin nak tanya lah, apa boleh komen lah. Apa tahu tak sebab apa Facebook buat macam ni. Kalau siapa mana-mana orang Facebook ada dalam Malaysia tengok video ni, turun tanya Ustaz Mak Zuki siapa ada buat ni. Okay, so jom kita teruskan. Okay, dalam ni akan ada dua, ada include dengan exclude. Okay, best practice kalau Yasim, okay tadi kan Yasim dekat Selangor saja. Yasim dekat Selangor. Dulu Yasin buat macam ni. Utama Sungai Buloh. Mamat. Okay. Dulu Yasin buat macam ni. Akan tetapi Yasin akan terbang keluar juga. Yasin tak tahu apa bingat sangat Facebook. Geram kat Facebook. Padahal kita nak target. Okay, logik tak logik orang luar pada orang kat keluar nak main hantar kat sini utama.
cái đền chùa kỳ lý mơ mây lên sắp phạm một cái kỳ lý tư là bán kỳ lũ là bán kỳ lũ mít tư lũ dữ đâu còn gọp là bán kỳ lũ mít tư nà mẹ hẳn tăng kỳ ta đi khờ đi ada logi tapi kurang logi. So kat sini hampa kena tahu how dia siapa duduk mana first dan berapa radius, berapa kesangkupan mereka nak main hantar ke nak main beli produk apa ataupun nak main hantar ke tempat servis apa. Ha, kena kira benda tu lah. So basically saya cuba tarik sekecil yang mungkin lah. So ini adalah Yasin punya setting sebab Yasin local point. Nah, tetapi kalau apa bisnes apa yang nak, tak kisah nak orang luar Selangor main, orang even luar Malaysia main, tak kisahlah mana negara tu. So tapi untuk tutorial ni saya letak ni, tapi untuk hampa yang kat luar sana, kalau bisnes hampa tu cover satu Selangor, orang satu Selangor main, letak je Selangor, lagi safe, lagi selamat. Tak payahlah main pinpoint-pinpoint ni sebab dia lagi hang akan sakit hati. Even Yasin ni sendiri contoh lah. Ini kau dengar lah. Okay, ni dengar lah dia. Haa, ni ada. Haa, tengok SP mana? Sungai Petani, Sabah. Haa, Shalam, okay. Daerah mana? Temeluh. Temeluh ada Pucung, ada Melaka. Ni kat mana? Johor ada Kota Damansara, ada Kuching, ada tak? Sebab Balakong ada tak? Haa. So, sampai kami terpaksa. Oh, bukan yang ni. Sorry, ada lagi. Ni salah satu lah. Apa yang ni? Okay. Okay. So, ini dulu sampai Yasin terpaksa buat satu lagi kempen. Yasin meletakkan cawangan sampai langgar mak tu lah. Yasin letak Shah Alam, Sungai Buloh, Badan Sekofil, Menilipak, Sayun Perdana. Sampai kena terpaksa buat ini supaya orang tahu kita punya tadi kerja kat mana. Sampai tu terah tu kita nak kena bantu Facebook ads untuk identify dari ke mana. Seeloknya kita letak kat sini, tapi isi lupa letak. Tidak apa, nanti kita masuk lagi part tu kan. Tapi buat masa ni, ini untuk hampa punya rujukan lah. Ha, hampa punya panduan banding kalau nak buat ads yang nak orang naik ke lokasi hampa tu. Ha, jangan lupa benda ni. Yalah. Okay. So, mungkin terpaksa tutup dekat location kot. Tak boleh cover semua ni. Ini dah 16 minit dah. Lebih ni. Aku mampusan. So untuk location ni, apa kena ingat. Nah, sekali lagi saya ulang kan. Apa kena tahu audience apa di mana dan berapa kesanggupan di penamai. Tapi kalau tanya saya macam kopi, target makanan lah. Efek makanan ni tak ada masalah. Semua orang boleh capai. Tapi kalau servis tu kena tengok. Okay. Jadi saya harap suara Yasin jelas kot sebab Yasin boleh tengok balik video-video Yasin macam banyak bisik kan. Kesian kau orang. Ada logo sendiri Yasin Brown. So itulah kot untuk konten sekadar hari ini. Dan hopefully kita dapat sambung lagi esok, iaitu berkenaan umur apa yang paling idol dalam Facebook ads. So kita mungkin kita akan buka audience site kot supaya lagi nampak data tu. And then itu saja kot untuk video kali ni. So kalau siapa yang tak faham, apa boleh komen bawah. Siapa yang faham pun komen juga kat bawah. So terima kasih kerana support sini sampai chapter ke 8. Haa, 8. So jom kita buat thumbnail dulu. Sudah 8 dah. So terima kasih support. Like hampa, komen hampa, share hampa tu sangat membantu Yasin untuk pilih dia supaya semua dalam Malaysia khususnya dapat manfaat cara nak buat Facebook ads dan nak lagi faham Facebook ads ni apa.
Oke, itu saja untuk video kali ini. Jumpa lagi di video akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Ya. Yeah.